Oke, pagi ini kita akan kirim pohon anggur Brazil yang udah besar dan tingginya lumayan sampai 3-4 meter. Nah, ini sudah berbuah lebat. Oke, ini yang mau dikirim hari ini. Ini udah pohon indukan, tapi karena ada yang suka kami jual, sedang keluar bunga. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat dengan selamat. Ini dia tadi udah terlihat, kita kasih pupuk juga ini. Alhamdulillah masih aman. Dan ini kita akan langsung tanam di tempatnya. Nah, ini jadi baru disediakan seperti ini, tapi nanti kita akan bantu juga ini akan lebih besar karena itu ukuran potnya yang 100. Jadi lubangnya juga ini harus lebih besar, nanti kita buat lagi ya. Oke, kita ukur dulu dan ini proses untuk lubangnya lebih besar lagi. Oke, jadi lebih besar lagi karena memang ini potnya besar. Jadi kita akan cabut nanti bagaimana cara pengambilannya juga ya. Oke, ini lubangnya udah oke. Ya, lumayan ya, sesuai dengan itu dilebihin sedikit. Ini pakai pupuk NPK 16/16.
Alhamdulillah ini sudah langsung terpasang. Jadi ini emang untuk anggur Brazil, ini akarnya akar serabut. Nah, ini akar serabut. Tadi udah lihat proses seperti apa dan sekarang udah berdiri tegak nih, bagus nih. Oke. Set. Nah, kita kasih pupuk lagi. Ini pupuk NPK 16-16 di sekelilingnya aja. Nggak terlalu banyak juga lah, jadi di luar ini aja ya, di luar akar yang tadi. Oke, jadi seperti ini. Ini akarnya emang akar seperti ini, serabut. Ini jadi akarnya seperti ini. Oke, nanti kita tinggal tutup. Dan mudah-mudahan ini semakin banyak lebat ya. Kita belum buang. Oke, terima kasih udah nonton. Jadi seperti itu caranya kalau misalkan dari pot kemudian mau langsung dialihkan ke tanah. Jadi seperti tadi cara memindahkannya ya, perlu 2 orang 3 orang, disesuaikan dengan tinggi besarnya dari pohon tersebut. Terima kasih, jangan lupa subscribe, dan kalau ke Majalengka mampir ke Anggur Brazil Gentar, pusat bibit anggur Brazil yang berada di Desa Teja, Kecamatan Radio, Kabupaten Majalengka. Ini pohon yang kedua, kita sudah nyampe juga, alhamdulillah, jadi dikurung pakai itu. Dan ini sudah dalam pot, tidak langsung ditanam ke tanah. Kita hanya memindahkan saja ke tempat yang lebih oke, itu tempatnya nanti di sana.